harus kita yakini bahwa kita bisa berbuat seperti sekarang ini adalah hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa Islam, kita bisa datang ke masjid, kita bisa ibadah bersama, bisa menimba ilmu, bisa berbuat aneka kebaikan, itu hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa ujub, jangan merasa saya yang sudah berjuang, saya yang berusaha keras tanpa pertolongan Allah, tidak. Saat yang sama, saat ini berapa banyak yang tidak ibadah? Saat yang sama dengan saat ini, berapa banyak yang sedang melupakan Allah? Saat yang sama, berapa banyak orang yang sedang berbuat maksiat? Dan kalau Allah tidak menolong, boleh jadi kita yang sedang berbuat maksiat saat ini. Maka jangan ujub dengan nikmat iman, nikmat ibadah, nikmat yang amal yang bisa kita lakukan. Harus kita yakini bahwa kita bisa begini adalah dengan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah bagi Allah mencabutnya kalau kita menjadi ujub. Allah yang memberi hidayah, tapi kita tidak mengakui ini adalah pemberian Allah. Lebih buruk lagi jadi ujub, jadi mengakui ini adalah jerih payah diri sendiri. Pernah dengar ada wanita yang asalnya berjilbab, kemudian membuka jilbabnya? Bahkan ada yang sesudah itu keluar, murtad dari Islam. Itu musibah terbesar dalam hidup ini. Kalau musibah ditipu, sakit, PHK, dihina, dicaci, tidak ada apa-apanya. Tapi kalau dicabut hidayah, selesai itu. Maka kita jangan pernah merasa terancam oleh apapun selain terancam dicabutnya hidayah. Kita jarang merasa terancam dicabut hidayah. Berapa banyak yang asalnya rajin ibadah, lalu sekarang tidak ibadah lagi? Berapa banyak yang menghafal Quran dan sekarang tidak menghafal, bahkan hafalannya pun tidak pernah dibaca lagi? Berapa banyak yang asalnya terjun dalam dakwah dan dia berhenti berdakwah, bahkan mengingkari dakwah, dicabut tuh hidayah. Dan itu petaka yang asli itu adalah dicabutnya hidayah. Karena sudah dipastikan su'ul khotimah. Makanya Rasulullah menganjurkan untuk terus membaca ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik.